What's up property people? Siang ini saya mau mereview rumah yang ada di klaster Winona Alam Sutra. Salah satunya yaitu tipe Alder. Ini ukurannya 6x18. Nah, di sini kita memiliki satu carport. Sebenarnya ini cukup untuk satu mobil dan beberapa motor. Kemudian di sampingnya ada taman yang cantik. Nah, kemudian ini pintu masuknya sudah menggunakan smart door lock dan lantainya pun sudah menggunakan marmer. Nah, ketika kita masuk, ini akan bertemu dengan ruang tamu atau living room. Kesan pertamanya sangat megah, mewah dan wangi sekali ya rumah ini. Nah, kemudian di sini ada ruang belajar atau ruang kerja atau ruang produktif. Bebas mau digunakan untuk apa aja, yang penting pengguna atau penghuni nyaman. Nah, kemudian di balik korden, ini ada taman belakang. Nah, taman belakangnya ini sangat luas. Jadi bisa digunakan untuk meletakkan jemuran ataupun untuk olahraga pagi. Nah, kemudian di sini ada fasilitas ART. Untuk toiletnya masih toilet jongkok. Nah, ini di sebelah sana kamar ART atau gudang. Kemudian kita coba ke ruang tengahnya lagi. Nah, di sebelah sini ada powder room. Jadi ini kamar mandi tapi tidak untuk mandi, hanya untuk buang air atau cuci tangan. Nah, kemudian di sebelah sini ada ruang dapur. Dan ini ada kitchen setnya. Nah, jadi ruang dapurnya menembus ke fasilitas ART ya teman-teman. Nah, ini nembus ke belakang taman. Oke. Lalu di sini ada storage tepat di bawah tangganya. Dan itu jendela view ke depan rumah. Oke, sekarang kita mau menuju ke lantai berikutnya. View dari lantai 2 ke lantai 1 sangat cantik ya. Nah, tangganya pun sudah didesain secantik ini menggunakan lantai marmer. Nah, kemudian di sini kita menemukan pantry dan juga kulkas. Lalu di sebelah sini ada ruang makan. Dan di sebelah ruang makan ada living room. Nah, di sebelahnya living room ada balkoni. Nah, balkoninya nih lumayan luas. Oke, sekarang kita mau ke ruangan berikutnya. Di sini ada ruang tidur yang cukup luas dan ada jendela besar di sana. Jendela besar ini menghadap ke taman belakang ya teman-teman. Kemudian kamar ini juga memiliki kamar mandi di dalam. Kamar mandi di dalamnya standar, fasilitas shower, toilet dan kloset dan wastafel. Kemudian di sebelah sini juga ada kamar mandi luar. Namun kamar mandi yang ini tidak bisa digunakan untuk mandi, hanya sebatas powder room. Oke, sekarang kita mau ke lantai yang berikutnya. Seperti biasa, tangganya sangat cantik sekali dan sirkulasi udaranya sangat terawat di sini ya. Dan juga sirkulasi cahayanya, pertukaran cahayanya sangat bagus. Jadi rumah ini tidak pernah gelap dan tidak akan panas. Nah, di sini ada ruang kosong bisa digunakan untuk meletakkan meja rias. Nah, kemudian di sini ada
Ruang tidur yang pertama, ruang tidur ini sepertinya didesain untuk cewek ya, untuk anak wanita, dan di sini ada jendela yang cukup luas menghadap ke taman belakang, dan di sini memiliki kamar mandi dalam. Kemudian yang terakhir ada master bedroom. Jadi ini master bedroomnya sangat luas sekali dan memiliki balkoni yang lebih luas daripada kamar lainnya. Yang tadi bawah 2 ubin, kalau yang atas ini 3 ubin ya. View-nya menghadap ke alam. Wow, cantik sekali. Kemudian di sebelah sana ada walk-in closet. Walk-in closetnya sangat cantik. Kemudian ini sliding door. Sliding door di sebelah sana ada kamar mandi dalam. Ya, jadi ini kamar utama, jadi pasti ada kamar mandi dalam ya, teman-teman. Nah, buat kalian yang ingin mengunjungi show unitnya, bisa langsung menghubungi nomor yang ada di sebelah kiri bawah video ini atau mengkontak saya melalui WhatsApp atau Instagram. Salam properti dan sukses selalu.